Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bikin umpan ikan mujair ya. Bahan-bahannya cukup simple. Ada mie instan, telur. Nanti telur diambil putihnya saja, kuningnya. Lalu kasih apa ini dulu? Paneli. Panitina lah buka dan gitu buki ya. Pertama dikupas dulu kulitnya, ini yang kedua. Kita lembutkan ya mie-nya ini, cara digerus di sebenarnya di blender juga bisa, cuman agak ini nggak ada blenderan nih, jadi di rendos. Orang-orang itu pakai toa, guys. Ini sebenarnya kalau nggak pakai panel juga bisa, jadi diambil bau amisnya doang. Kayak halus ya guys, halus. Biar tidak ngebar nyembul. Sekarang kan tadi, aduh. Bocilnya nggak ada lagi main, jadi saya yang mesut. Harus sampai halus. Ini umpan cara praktis ya guys. Praktis tanpa, dalam artian praktis itu ada di rumah gitu. Kalau yang beli kan lebih bagus, wangi, dan kemungkinan bisa gacor. Tapi ini juga tidak telah gacornya sampai halus. Pakai sendok ya, dikumpulin. Lalu kita masukkan air cukupnya aja ya. Jangan terlalu lembek juga. Biar teraduk dulu ya, diuleni. Ini bisa tahan 2 sampai 3 hari biasanya. Kalau disimpan di kulkas.
apabila kalau sudah teraduk ini ya, udah agak lembek ya, kita campurin telur. Telur ini diambil kuningnya saja. Aduk lagi. Sampai rata ya, sampai tercampur, dimix. Habis itu kita tambahkan vanilinya biar wangi. Nah, semua aja wangi guys, biar wangi kue, ada jadi bau amis, bau vanili, juga bau mie, sampai teraduk. Nanti kita akan tes food untuk ikan mujairnya. Dan kita tambahkan sedikit minyak ya, satu tutup ini aja nih, satu tutupnya. Biar tidak lengket ya. Nanti kalau pas dibundel-bundel gini ya, lengket di tangan. Kita akan coba di kolam ya. Kolam ikan. Mantap. Kita masukkan ke plastik. Ini udah teraduk ya, teksturnya juga huruf mantap. Saya jalan yang tepat. Kalau tidak ingin terlalu lembek, jangan kebanyakan airnya ya. Kalau yang nggak suka penyek kayak gini nih, tapi ini nempel. Meskipun udah di air, diangkat lagi. Kalau yang pakai kumbul, pelampung itu nempel guys, kalau belum disanggut ikannya.
tetap. Oke. Bahan simple buat umpan mujair. Oke. Terima kasih yang sudah simak dan selalu nyimak. Terima kasih saya ucapkan. Nanti kita tag di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.